Baik teman-teman YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Solving YouTube Channel. Pada aktivitas hari ini, kita melanjutkan proyek aquaponik ataupun hidroponik tenaga surya. Dan berikut adalah part 3-nya. Dan buat teman-teman yang belum nonton part 1, part 2, bisa cek di playlist ya, sehingga bisa nyambung. Part 1 adalah review secara total, part 2 adalah instalasi panel surianya. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat instalasi pipanya. Yang pertama, buat teman-teman yang mau membuat rangkaian hidroponik seperti ini, untuk stand-nya, ini bisa teman-teman gunakan. Materialnya nggak harus besi, bisa juga menggunakan kayu atau baja ringan, disesuaikan dengan material yang ada saja. Kita bisa menggunakan waterpass untuk mengukur kerataan pipa. Dan ini adalah borset, jadi teman-teman tinggal beli aja, di Tokped itu ketik aja hole sew blade. Jadi saya beli yang satu set isi 13 pieces ya. Untuk net pot ukuran tinggi 7 cm, diameter luar 5 cm, teman-teman bisa menggunakan blade dengan ukuran 44 mm ya. Sehingga nanti net potnya akan masuk dengan sempurna dan tidak terlalu longgar. Sebelum kita bor, kita tandain dulu pipanya sesuai dengan jarak netpot yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan jarak antar netpot adalah 23 cm. Untuk instalasi ini, saya menggunakan pipa ukuran 2,5 in. Setelah kita bor untuk lubang netpot, kemudian kita bersihkan menggunakan cutter. Untuk outputnya, saya menggunakan sistem grommet dengan ukuran 1,5 in. Nah, untuk mendapatkan lubangnya, teman-teman bisa menggunakan blade nomor 28. Untuk mendapatkan lubang yang tegak lurus dengan lubang netpot, tekniknya teman-teman bisa masukkan dulu netpotnya, kemudian dibalik pipanya, sehingga kita mendapatkan titik tengah dari pipanya. Kita ukur aja dari pinggir sekitar 6 cm. Selanjutnya kita tinggal masukkan grommetnya. Pastikan grommet masuk dengan sempurna. Agar outputnya tegak lurus, kita bisa menggunakan tali untuk mengukur ke pipa pembuangan. Keuntungan sistem grommet, jadi kita bisa mengatur ketinggian level air di dalam pipa dengan menaik turunkan pipa output ini. Kalau kita hitung dari atas, maka pipa 1, 2, 3 akan mendapatkan nutrisi masing-masing dan akan dibuang secara bersamaan ke pipa nomor 4. Dan di sini adalah finish dari outletnya. Untuk pemasangan tutup atau dikenal dengan nama dop, ini teman-teman bisa dapatkan di toko material. Atau kalau kepengen murah,
bisa dicari di toko online ketik aja DOB. Nah, untuk pemasangannya saya tidak menggunakan lem agar memudahkan ketika perawatan atau dibersihkan. Untuk membuat filter sederhana, saya menggunakan clean out 2,5 in yang saya gabungkan dengan soket T 2,5 in juga. Karena saya akan mencoba dengan nutrisi ikan, saya menggunakan 2 box kontainer. Yang satu berisi ikan, yang satu adalah nutrisi setelah kita saring. Buat teman-teman yang menggunakan nutrisi pupuk, artinya hidroponik, jadi teman-teman tidak perlu 2 box, cukup menggunakan 1 box kontainer. Dan ini adalah rangkaian dari filter sederhananya. Dari keni 1,5 in, kemudian kita gabungkan sama water mur. Jadi nanti ini bisa dilepas, terus masuk ke reducer. Terus nanti ini bisa kita bersihkan lewat sini filternya. Nah, ini kita juga menggunakan reducer dari 2,5 in ke 1,5 in, baru masuk ke water mur lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channelnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Jangan lupa di klik tombol loncengnya. Karena setelah part 3 ini, part 4-nya adalah cara membuat kincir pak taninya. Dan buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, langsung lihat saja channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di part 4, yaitu membuat kincir pak tani.